break so break so break so break so break break so 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 break. Halo curian bosku, assalamualaikum, salam satu habis, salam dua pedal, selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Ada yang terenew lagi nih dari MTB-nya Trail Fulsus, serinya itu Ricochet 2.0 T120 terenew di 2022. Ada perubahan bagian frame seetiknya ya. Warnanya juga ini kombinasinya 3 warna. Warna bodas, warna biru toska sama biru dongker. Beuh, mantep pisan dia ya. Sing dorong sobrek aja kelalen di gua acorno tambah sobrek sing warna abang eko sama lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita inggang-inggang ke gacor no frame dan speknya si Bang Trail Ricochet 2.0 terenew. Edisi apa ini namanya? Bahasa Sundanya edisi apa? Edisi baru lah, pokoknya malah. Langsung saja kita inggang-inggang nih. Di shoot dari, apa dulu ya maksudnya ini ya? Kita nge-zoom dulu nih, shootik nih. Warnanya ya. Mewah, mepet sawah. Pokoknya mah iya mengges mewah ya. Warna bagian sasis belakangnya, warna putih. Tengah-tengah warna biru toska. Bagian atas tol tub warna blue dongker, cakep. Nih yang baru ini agak lekukan bagian tol tubnya ya, sama di sininya agak lurus. Biasanya kan kalau yang model lama agak nggak gelombang gitu tuh. Kalau dia lebih melengkung, lebih lurus. Beda geometri seetik ya mah. Ini nama Ricochetnya nih, warna biru namanya. Frame alloy. Ada keterangan apa itu? Baca coy. Baca. Mountain. Mountain bike katanya. Sudah internal cable, sudah taper head tube-nya. Koreknya juga sudah taper nih. Baca coy tadi kamu coy. Mountain katanya. Mountain. Keren ya. Yang terbaru ini keren. Keren sangat-sangat keren. Dan untuk forknya ini dari Santur. Santurnya Santur Raidon. Bantuin coy bacanya coy sini. Raidon sudah air, sudah TA. Travel 120 ukuran 27,5. Pakai yang black ya. Sudah lockout nih. Dan ini buat ngisi angin, ngurangin anginnya. Dan kemana-mana coy. Half rehabnya ini sudah bearing TA. Rotor 6 hole 180 lebarnya. Itu clipper brakesetnya wis hidrolik. Nanti kita inggang-inggang. Jari-jarinya apa coy? Alloy jari-jarinya. Ada mata kucingnya warna oyen nih. Mengeong puting-puting ya. Peleknya dari Trail alloy double wall. Pentilnya yang Presta. Belum tubeless ya. Tapi sudah bisa pasang tubeless ini. Dan untuk bannya ini dari Squalbe. Serinya yang Hansdam. Nih baca coy. Nih baca apa nih? Apa bacanya? Perkos. Performance. Parah dia baca. Dan ini motif gerigi-geriginya nih, mantep nih. Buat kelipas track aksi. Kerikil-kerikilan, becek-becekan, mantep nih. Dan untuk bagian grabnya wish ring clock non-series. Brake setnya ini sudah hidrolik dari Shimano MT200. Shifternya non-indikator dari Shimano Deore 12 speed M6100. Sudah teknologi rapid fire ya shifternya ini ya. Sekali dorong 3 speed libas. Stangnya ini atau handlebarnya dari Trail sudah oversize, lengkung. Stemnya Trail juga. Dan tuas ini fungsinya buat set post drop seat teman-teman. Nih tak peraga ini. Peragain coy sama ke belakang sana coy.
Nah, nih kalau dipencet, kalau saya bilang pencet-pencet ya, pencet 1, 2, 3. Nah, itu dia, set posnya langsung turun. Bawahin lagi. Kalau nurunnya, pencet, tekan, pasin ininya. Nah, udah tuh. Brake set sebelah kiri sama dari Shimano Hydraulic MT200, grip sama. Pedalnya mana ya? Pedalnya di sana, coy. Di tempat masuk ke tempat saya. Sama BPKB-nya bawa, saddle-nya dari Trail juga. Lumayan nih, model terenew saddle-nya. Set post-nya sudah drop seat, non-series ya, travel 100. Dia nggak sampai mentok karena panjang ininya nih, bagian set post-nya. Ya itu. Sudah dapat pedalnya yang apa? Pedal alloy, BPKB-nya. Nah ini ada BPKB-nya manual bohok nih, bergaransi frame 5 tahun nih teman-teman nih. Jangan sampai hilang kalau beli sepeda ini sama notanya ya, kwitansinya ya, buat ngeklaim garansi. Pivotnya sudah bearing, 1, 2, 3 bearing semua. 4 sampai bawah ya, sudah bearing semua. Jadi nggak bunyi ngikok-ngikok, harus rajin nih ngerawatnya nih. Rail shocknya ini dari DNM, sudah angin, sudah lockout. Tuasnya warna biru, juga ada ribbonnya ya. E2E nya itu kurang lebihnya 19 190 ya. Mantep nih, udah lumayan ngengkeng nih. Ada ketulisan apa nih? 2.0 Jero 2.0 Jero. Dan ini ada buat briket botolan. Sama ini nih, ada dua nih ya. Ada dua yang baru mah. Krengnya sudah holotech, jomblo kreng. Secok-colok nih. Single ya, jomblo kreng. Ini kurang lebihnya dari Pro Wheel nih, kalau nggak salah nih. Karena non-series tulisannya. Chainringnya 32T. Rantainya dari YBN. Ada chain protector dari Trail, gratis. Frame-nya sudah TA ya teman-teman ya. Tuh. Ya TA-nya bisa dua fungsi, bisa jadi QR, bisa jadi TA nih. Mantap nih. Bisa dua fungsi. RD-nya dari Shimano Deore M6100. Tuh, Deore 6100 sudah teknologi Shadow Plus. Tuh, bisa di-lock. Kaku. Terus ngacor lah ini. 12 speed. Sprocketnya pakai yang black dari Sunrace biasanya nih, yang hitam nih sudah kaset ya. 12 speed 11.50T kalau nggak salah ini, gede banget ini, bisa 51T, gede banget, bisa nanjak pohon tangkil nih sama pohon kelapa doyong, pohon castella rubuh nih, gede banget nih. Ruji-ruji alloy, mata kucing ada warna oyen semengeong ya. Bengi-bengi mah. Hub rehab belakang sama TA juga sudah bearing. Rotornya 160 6 hole dan itu clipper brakeset dari Shimano hidroliknya. Dan untuk bagian peleknya juga dari Wheel for the Thrill. Alloy double wall, pentil Presta. Bannya dari Squalbe. Hans Dam. Dan iki gerigi-gerigi nih. Buat melibas apa coy ini coy? Trek gunung. Trek bebecekan. Kerikil-kerikilan ini. Tuh. Mantep sih warnanya ini. Warnanya tiga macam. Tiga warna, bukan tiga macam. Keren. Yang terbaru ini. Angkat coy, situ coy. Tes kejangkrikannya coy nanti kita. Trail ini belum bikin teknologi jangkrik ya. Coba coy, jangkriknya coy, ambil itu coy. Mana itunya? Wis jangkrik urung kan? Urung. Waduh, coba main dicek we lah. Diguar-guar coy. Wes coy, wes. Waduh, iya bu, urung jangkrik teman-teman. Masih anak.
jangkriknya masih jangkrik anakan, kata si Coy juga. Belum bibitan. Jadi upgrade jangkrik ya teman-teman ya, kalau pengen suaranya kenceng sekalian yang tawon. Oh. Tawon odeng. Trail Ricochet 2.0 T120 ter-NEW 2022 ini untuk harga price list-nya itu adalah berapa itu ya? Rp13.060.000. Murah sih ini karena udah 12 speed, sudah TA semua ya. Sudah set post drop seat. Rail shock juga sudah DNM, air lengkap ini. Wis lumayan pisan ya. Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya atau mau transaksi secara online ya. Online ya, Coy ya. Online katanya. Bisa di Tokopedia, Toko Tunas Sepeda atau Bukalapak Tunas Sepeda. Ada cicilan kredit po sama aku laku juga ada. Buat teman-teman yang mau langsung ke toko, ada cicilan home credit sama Mega Jeep. Dengan syarat-syarat mudah, prosesnya juga ngebut. Sangat singkat sekali. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di apa, Coy? Wih, subrek cenah di subrek di like. Waduh. Biar emang gacornya selalu semangat review sepeda trenelnya ini. Salam ngengkeng, salam gacor. Wassalamualaikum. Wis, Coy.